Oke, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Gesit. Di video kali ini kita bakalan ini ya, saya bakalan nge-share tempat untuk kita tahu kualitas atau hasil dari lensa atau kamera yang pengen, misalnya kita lagi incer sebuah lensa atau sebuah kamera ya. Kualitasnya kayak gimana sih gitu kan? Kadang kita penasaran nih kalau di video kadang nggak jelas kan. Nah kalau ini formatnya JPEG, jadi bisa benar-benar kita tahu kualitasnya kayak gimana. Nama websitenya tinggal di search aja ya di Google, namanya Pixel Peeper. Yap, ini dia Pixel Peeper. Kita klik websitenya ya, kita browsing-browsing. Nah sini kan ada banyak kayak bahasa kayak gitunya. Di sini ada jenis kameranya, equipmentnya. Ini ada lensa SLR, lensa mirrorless. Ada ini untuk digital SLR kameranya. Ini ada mirrorless kamera. Terus ini ada digicam, compact dan bridge ya, atau prosumer. Cukup lengkap walaupun nggak semua yang ada di pasaran ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya mau cari Sigma 50-100 bukan f1,8 ya. Nah, kita klik aja Sigma, di sini keluar nih populernya, populer itemnya. Tapi di sini yang saya cari nggak ada. Nah, tinggal klik aja, klik Sigma. Sini laptopnya, nah ini dia Prime 50-100 mili, ada nggak ya? Wah, kalau nggak ada belum ada yang jadi kontributornya nih berarti. Cek lagi dong sekali lagi. Iya betul, nggak ada. Jangan sejarang yang pakai berarti. Kita 1835 aja ya, 1835 nih, 1835 bukan 1,8 nih. Ada ya image-nya, dan jumlah image-nya ada segini nih, 4030. Tinggal kita klik. Ini yang favorit saya ya, kalau di Pixel Peeper tuh dia bisa milih kayak gini nih, misalkan lensa Sigma 1835 f1,8. Terus misalnya kita mau pakai kamera apa nih, crop atau full frame. Sekarang ini kan lensa APS-C ya, kita klik APS-C. Terus tinggal show photo. Nah, klik yang ini nih, spesifik kamera. Nah, yap, keluar. Nah, kameranya mau pakai apa? Tinggal kita pilih di sini kameranya. Misalnya saya mau cari yang sini deh, misalkan Canon aja ya, Canon 80D atau 90D. Oh, 80D ya, masih yang terbaru 80D. Saya klik 80D. Vokalnya mau vokal yang berapa bisa tinggal pilih. Tapi saya biasanya ini aja sih, kalau bener-bener detail memang kadang agak susah sih gambarnya keluar. Ini tinggal show photo. Nah, yap, ini keluar semua. Dan ini udah include sama EXIF-nya ya. Kelihatan kan? Nih EXIF-nya. Foto size-nya 24 mega. Kameranya, lensanya, ISO berapa, vokal yang berapa, aperture berapa. Ini kita tinggal lihat, misalnya kita pengen lihat nih detailnya kalau moto apa. Oh ini cuma segini berarti yang pakai kamera 80D. Ini kita klik aja gambarnya langsung. Biasanya masuk ke Flickr ya. Dan ini bisa kita download ya gambarnya. Enak kan? Jadi kita bisa benar-benar tahu kualitasnya kayak gimana kalau kita beli lensa itu gitu.
ini cukup recommended sih kalau misalkan kita pengen cari-cari selain review video ya. Pasti kan kalau mau beli lensa pasti lihat-lihat review dulu ya. Oke, ini ukuran asli ya, ukuran asli. Kita lihat detailnya. Harusnya benar ya. Nah ini dia. Kalau kita mau ukuran ini ukuran 100% sih. Lihat ini. Yap, bagus ya. Oh, kelihatan kan fokusnya di mata. Terus kalau misalkan kita mau cari yang low light misalnya, kita cari apa ini? Ini low light. Keren kan? Itu aja ya, share apa ya, ini yang sering saya pakai aja sebenarnya sih. Kalau pixel paper itu kalau misalkan saya tuh mau sewa atau mau beli lensa atau kamera pasti lihat dulu di sini, kayak segimana bokehnya, atau kalau lensa gitu kan kelihatan segimana bokehnya nih, bukan segini di kamera ini. Nah ini bisa lihat ini. Juga ada artikel-artikel tapi saya jarang sih, yang paling saya sering lihat tuh di sini biasanya. Oke, segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ada yang mau tanyain tulis aja terus di kolom komentar. Kalau silahkan kunjungi channel saya kalau mau preset-preset atau LUT atau LUT atau apa ya, ya LUT sih, LUT atau preset buat Photoshop. Tinggal klik aja channel saya, situ keluar video-video saya semua. Ada banyak saya bagi-bagi LUT juga ke depannya ya. Sekarang sih pada saat video ini dibuat saya baru bikin 2 kalau nggak salah, yang buat wedding sama black aesthetic. Langsung aja kunjungi videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Yeah.